Halo semuanya, selamat datang kembali di GapK Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan mainkan game yang baru-baru aja saya mainkan di sini. Namanya adalah Farlight. Farlight atau Firelight ya, atau Firelight. Saya gak lupa, kita coba lihat aja. Mana ya, di sini gak ada tulisan namanya. Aduh. Dah, pokoknya itu. Oke, ini dia tampilan utamanya. Di sini kita bisa lihat ada robot yang bisa bergerak sendiri. Dia punya kursi semacam kendaraan mobil, tapi kaki-kaki ini bukan roda ya. Dan juga di sini ada karakter perempuan yang sebenarnya tidak patut dilihat maupun dicontoh. Oke, di sini kita bisa hanya dua ya, alias tim. Jadi nggak bisa solo fighter. Teman-teman harus bekerja sama minimal dua orang. Tapi tenang aja, di sini bisa matching, jadi random ngacak. Keuntungannya kita nggak perlu repot nyari temen, tapi ya temen kita nantinya bisa random. Ya seperti battle royale pada umumnya, di sini kita pertama-tama dikumpulkan di suatu pulau ya, bersama para pemain yang lain. Untuk recoilnya aman sih. Tuh. Let's go. Isle City, Farlight. Nah, ya itu dia namanya Farlight. Baru muncul namanya di loading screen. Kalau kapten itu defense, tapi emang kita harus pakai si Maggie ya, karena dia attack. Kalau defender itu logisnya si pertahanannya kuat, tapi daya serangnya itu kecil. Yap, ini dia. Kita diluncurkan, tapi bukan melalui pesawat ya. Bukan melalui pesawat Hercules, tapi melalui kapsul. Wow, langsung terjun. Oh, kita ngikutin temen. Oke, let's go. Kita bersama Aipis Tupoto. J, unfollow. Wah, nge-glitch ya, agak nge-glitch. Gak apa-apa. Lah, kok rebutan? Yaudah, kita ngalah. Let's go, kita pindah tempat. Ngomong-ngomong, ini juga otomatis ya tuh. Dia ngambilnya otomatis, mungkin bisa diatur, tapi sejujurnya lebih enak untuk sekarang saya otomatis. Wah, ada jejak kaki nih. Wow. Adakah bom? Oh, B itu untuk inventory. Bom. Wow, berhasil. Ternyata berhasil. Sip. Fire speednya oke untuk senjata yang satu ini. Yang saya pakai apa sih namanya? Uzi. Oh, Uzi iyalah. Fire speednya cepet. Z movement. Wih, ada parasut tadi yang turun. Oh itu ya. Kita tungguin guys. Kita tungguin. Kita coba recoilnya. Oh. Untuk recoilnya ini. Ini recoilnya. Sangat gampang sih recoilnya. Asik, sangat gampang gitu. Abisnya iya jarak segitu tapi tetap lurus loh. Pakai pukulan aja bisa gak sih? Oh bisa. Biar gak buang-buang peluru. Jet movement oke. Harusnya lebih cepat. Wih. Nah, di sini tuh gamenya tuh ciri khasnya juga ya teman-teman. Saya lupa bilang, ini dia bisa pakai jetpacknya buat lompat ke depan ataupun ke atas. Jadi ini bisa dipakai untuk gocek-gocek, kabur, strategi menyerang tuh. Bisa di double juga. Jadi lompat ke atas dulu baru ke depan gitu bisa. Dia juga bisa manjat tuh. Tuh bisa manjat ke situ. Oke. Nah, sesuai review katanya di sini ada kendaraan yang OP banget. Apakah ini yang dimaksud? Kita coba. Let's go. Vehicle laba-laba. Nggak bisa nembak? Saya pikir bisa nembak. Transform. Oh, kita transform dulu. Modify. Oh, mortar dong. itu musuh. Modify. Bentar, bahaya. Waduh, wah di sana ternyata.
Oh enggak dong, recoilnya kalau kita gerak-gerak ke kiri itu ngaruh banget. Aduh. Yah. Aduh, hampir aja. Untung ada si Ayipis. Terima kasih Ayipis dari Filipina. Ada yang turun lagi. Oke. Ini yang tadi nih, kita coba lagi. Let's go. Jadi kalau ke kiri ke kanan itu emang ganggu banget recoilnya, tapi kalau misalnya diem seperti ini, nih lurus banget. Panik dia, panik baru turun udah ditembak. Ya, dihabisin juga sama Ayipis ah. Shield hijau, shield biru, kayaknya emang bagusan shield biru ya. Wow, ternyata sudah safe zone. Ya, saya mau ambil robotnya harusnya. Ambil robot. Eh. Ya, berenang jauh dong. Wing. Oke. Si movement. Oh. Si Maggie dia bisa gitu juga rolling. Oh iya, emang ini dia penyerang ya. Jadi kita harus lincah pakai si Maggie. Wow. Wah. Tolong. Bahaya. Aduh. Semoga ini mobil enggak bisa meledak ya. Kemana dia? Lah. Oh. Nggak tahu tadi dia ngapain ya, lompat atau ngilang gitu, kayak semacam stealth, tapi tiba-tiba kelihatan lagi. Kita coba sekarang kendaraannya. Mau gantian nih, tadi dia temennya. Oh ternyata emang gak enak nih, dia pakai shotgun gitu. Tuh, dua kali doang. Nah. Okay. Tunggu dulu. Kita isi darah dulu. Ini ada 3 kendaraan sekarang. Kita coba yang mana paling ini kayaknya sama sih kalau ini. Kita coba aja yang ini. Wow. Ini ada juga kendaraan. Coba dulu. Oh. Ah, tapi ini mah rawan ketembak ya. Udah ini aja. Let's go. Ada scoop 2 kali, 4 kali. 8 kali. Kendaraan di sini jadi bukan cuma dipakai buat nyebrang, buat berpindah tempat, tapi juga untuk menyerang ya, teman-teman. Untuk menyerang dan bertahan. Bisa enggak ya nyebrang? Coba deh sekali nyoba, enggak apa-apa. Ya, enggak bisa, mati. Ya, bagus padahal. Wow, ada airdrops. Ternyata ada airdrops. Let's go, kita ke sana. Habis, ayo. Wah. Tentu saja pasti ramai. Oke, kita bisa mengendap-ngendap. Ya, mereka ke sana berdua. Apakah mereka teman? Oh, bukan teman. Oh, diganti. Kayaknya teman. Atau udah. Kita sampai. Let's go. Ah, ini mah yang tadi shotgun gak enak. Ah, tapi gak apa-apa buat ngejar. Ayo, let's go. Saya jadi inget kereta Thomas. Ini mirip. Wow. Saya pikir jelek, ternyata. Wow. Matolomeo. Ayo. Boom. Run for your life. Waduh, dia ngamuk juga. Yah, gak bisa. Gak bisa. Oke, ace. Tunggu. Ambil XP. Sip. XP. Sip. Naik lagi, nggak apa-apa. Apa-apa pakai ini, ternyata lumayan lah. Kita main barbar aja, guys. Let's go. Ayo kita samparkan.
nggak bisa. Dijago. Aimnya lumayan. Nggak bisa. Buat lawan yang aimnya oke sih, kurang efektif. Reloadnya lama soalnya. Let's go. Kita show off lagi. Bisa di-enchange lagi. Tunggu, satu detik. Oke, ini armor kita jadi semakin kuat nih harusnya nih. Yah. Loading. Boom. Saya nggak tahu dia buat atau bukan. Dari lari-larinya sih masih gitu-gitu doang. Kayaknya nggak mungkin player. Oke lah, yang penting kita menang. Victory. Sasuke. Naruto. Ya teman-teman, jadi inilah dia game Farlight yang bisa kalian nikmati, bukan hanya jetpacknya aja tapi juga kendaraannya, karena di kendaraannya itu menyimpan berbagai senjata yang unik. Ini pastinya akan menambah pengalaman kalian dalam bermain game Battle Royale. Dan yang menarik tentu saja karena ini gamenya gratis, bisa kalian download langsung di Steam. Ya jadi itulah dia gameplaynya. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tinggalkan komentar dan juga like jika kalian menyukai video ini. Dan yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian akan menyukai video ini juga. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Mohon maaf bila ada salah kata. Peace out.